gak kangen sama Bunda? Kangen juga, kangen dia. Gak mungkin nyebut anak salah satu ini pasti berantem. Sebenernya aku tau hati Bunda tuh sebenernya paling kangen sama aku. Aduh. Iyalah pasti lah anak saya. Aku gak ada yang ngomongin. Ya itu tadi. Baper, itu guys. Ya Allah, udah kamu udah paling udah ya. Main game yuk. Ayo, sama siapa kak main game? Ya nanti sama semuanya. Tapi kak, sebelum main game, lo punya... Apa tuh, Dek? Tara, kejutan! Wah, aku terkejut! Super keju, cemilan favorit kita. Oh iya, super keju itu wafer pertama di Indonesia yang punya krim dua rasa loh, Dek. Jadi lebih berasa gitu. Oh iya, kalau di super keju tuh punya jaket belang loh. Lihat nih kak, jaketnya kayak gini. Berlapis-lapis kayak wafer super keju. Keju coklat keju lagi. Wah seru banget deh jogetnya. Oh iya, aku sukanya itu super keju, keju coco. Lihat nih deh. Wow, lihat juga nih kak, super keju, keju susu, keju belang dengan berlapis-lapis. Ada krim keju dan susu jadi satu. Enak banget. Oh iya deh, super keju, keju coco enak banget nih. Kombinasi krim keju dan coklat yang pastinya enak, sweet and salty. Keju coklat, keju lagi. Kalau super keju, keju susu, kombinasi yang pas antar krim keju dan susu. Bikin lagi, milky and light. Keju susu, keju lagi. Pokoknya inget ya, kalau mau ngemilain keju-keju, ya super keju. Hai guys. Hai guys, welcome back. Derma Syah. Lupa guys, emang bukan, parah, bukan, lupa, parah guys. Bukan, konten apa gitu loh. Jadi kita hari ini kita mau main game tanpa pipi. Karena besok kan kita pulang ke Jakarta. Gak ada Sarah. Jadi hari ini kita mau main game sama Sarah juga sama Sarah. Sebelum kita balik. Jadi gamesnya itu ngangenin. Okay, ngangenin. Ini pasti beda-beda nih. Ngangenin ya. Bentar. Siapa yang paling asik. Iya, berempat aja. Oh, berempat. Siapa yang paling bikin yang ngangenin? Aku diriku sendiri aja. Kita diri kita pasti sendiri. Mereka pasti, Jiel pasti ke Sarah, Sarah pasti ke Jiel. 3-2-1 ya, dari berempat ini ya. Siapa yang paling ngangenin? 2-1. Aku. Lah, aku udah punya Sarah, kamu udah. Sarah, duduk dong. Siapa yang paling? Gak mungkin nyebut anak salah satu ini pasti berantem. Sebenarnya aku tau hati Bunda tuh sebenarnya paling kangen sama aku. Aduh. Iyalah pasti lah anak saya. Kalau ada dia kangen dia, kalau gak ada kakak kangen kakak. Tapi semenjak ada Sarah pedenya aku pulang gitu dia gak ada melu, gak ada hai kak, gak ada. Tadi hai. Dia tadi cuekin aku di situ. Udah gak kangen, memang udah biarin. Soalnya kamu perginya kan cuma sebentar, biasa kan lama. Iya kan lama, mah 5 hari lumayan loh. Ah ini mah, ini kayak gak ada deh. Oh katanya. Apa katanya? Siapa yang paling rajin? Di antara kita berempat. 3, 2, 1. Bunda. Ya rajin tuh maksudnya kayak rajin. Tapi rajin apa dulu sih? Iya makanya ini rajinnya tuh apa ya? Kalau tekun apa rajin, iya aku. Tapi kalau rajin kayak mandi gitu bukan Bunda. Kalau rajin kayak udah pasti enggak itu. Rajin mandi, rajin dandan, rajin nyatok. Makanya jadi ada 2. Oke, Jill. Oke, kita pegang ini deh. Dapat kata apa? Bohong. Bohong. Berarti yang sebenarnya suka bohong. Oh, 1, 2, 3. Kalori. Sar, siapa Sar? Dia gak tau. Siapa? Jill ya? Siapa? Dia gak pernah bohong sama Sarah. Emang aku bohong ya, Mom? Loh, di kita gak lebih gini. Bunda dia aku juga bohong. Ya, di kita tuh sebenarnya gak ada yang suka bohong, guys. Tapi kalau di antara kita bener-bener ini, kita karena saking gak adanya, tapi yang pernah ada ya kamu. Bunda tuh bukan bohong, tapi nyuekin. Apa sih gak ada kayaknya? Itu tadi siapa? Iya, ya? Iya, Kesar. Kalau ada pipi semua di sini kayak pipi, pipi, pipi. Apa namanya? Siapa yang paling baper? Oh, udah tahu. Yo 1, 2, 3. Ya,
Enggak, kita harus tanya, terus kita yang jawab, Sarah dulu. Ya, oke, okay, Sarah. Kenapa Jia suka baper? Enggak, jujur, anggap aja enggak ada Sarah. Enggak apa-apa, anggap aja enggak ada. Dia enggak akan marah, Sarah. Dia enggak akan baper kok kali ini. Nah, kayak misalnya cuma diam dikit, bilang cuek. Ya kan, emang gak jelas, gak nyambung. Tapi cancer gitu deh, aku juga kayak gitu, Bun. Maksudnya dia diem, maksudnya dia mungkin kayak lagi capek atau lagi males, atau apa gitu. Ya kan udah mau pulang, Bun, jadi gitu. Sana aja lo. Enggak, I know you. Oke, Bunda lagi. Siapa yang paling menarik? Menarik. Semuanya menarik. Aku. Menarik. Maksudnya anak-anak semuanya menarik. Luar dalam. Sarah menarik. Yang bisa, yang semua, menarik. Semuanya. Semuanya. Semuanya punya, semuanya kamu punya yang bisa mencerai-berai keluarga ini, Bang. Enggak, bukan. Semuanya tuh punya daya tarik masing-masing. Betul. Ya, maaf pulang. Kamu enggak bisa memecah keluarga ini. Ambil lagi Mam, ya. Apa yang menarik? Iqbal. Ya ini juga gak ada, siapa yang paling mengagumkan? Semua mengagumkan! Semua mengagumkan! Enggak, jadi gini. Mengagumkan ada apa? Mengagumkan tuh maksudnya ada satu, oh ini panutan. Bunda komenin kita semuanya, nanti aku ngomenin. Oh, apa yang dikagumi, apa yang dikagumi? Harus, jangan. Aku kagum sama Sarah dulu ya. Ya. Karena Sarah baik, gak neko-neko gitu, gak kecentilan, gak ribet gitu loh ya, apa adanya. Kalau kagum sama Jiel, kecintaannya dia pada keluarga, pada orang yang dia sayang, dia akan fight banget. Kagum sama kakak, perempuan yang kuat, dia kuat dalam menghadapi segala cobaan. Kagum sama diri saya sendiri. Aku tuh keren banget gitu ya, mencoba-coba. Iya lah, sekarang kamu kalau Sarah, yang aku kagumin, kan dia masih muda tapi dia tuh udah rajin kayak kerja, semua sendiri mandiri. Apa yang bisa sabar sama Jiel? Itu sih aku kagumin. Bener sih Jiel, itu benar. Dia family man. Oh. Membela. Iya, dia tuh kayak kalau kakaknya kenapa, ibunya kenapa gitu dia langsung ya. Kalau yang kagum dari Bunda, Bunda itu kayak superwoman. Oh. Ya semuanya jantungan aja ya, Kak. Enggak ada yang bisa jantung, Bun. Kayak bisa semuanya gitu. Kamu ntar juga udah bakat ada kayak gitu. Amin. Nah, itu makanya aku tuh banyak yang kulihat dari Bunda. Semoga aku bisa kayak gitu juga, kan? Amin. Sekarang Jel, dari Sarah dulu. Iya. Yeah. Karena aku bertahan denganku gitu. Enggak. Ya dia mau walaupun masih muda tapi udah mau mandiri lah gitu, kerja sendiri gitu. Terus kalau Bunda itu doang ya? Itu doang ya? Itu Honda, semuanya. Oke, okay. Banyak sebenarnya dia memorisnya. Terus kalau Kak Wali, nyayang. Oke, Sarah, bingung nih dia. Sarah, gak usah gitu, Sarah gak usah kredit penting, gak usah satu-satu. Aku aja. Sarah kagum sama kita. Eh tapi kamu siapa tadi ada yang ngeliat aku pertama kayak, aku kagum. Iya, maksud Sarah ada gak sih yang Sarah kagumin? Yang kagumin dari kita. Secara keseluruhan sih, rasa keluarga itu dapet banget. Family banget. Terus ya bisa bagi waktu antara kerjaan sama keluarga itu healthy. Keren. Ayo sekarang siapa? Jiel sekarang. Aku nggak ada yang jagomi. Ya itu tadi. Baper itu guys. Ya Allah, udah kamu udah paling udah ya. Siapa yang paling suka bete? Satu, dua, tiga. Kalau Sarah apa gini? Sarah ambil. Siapa yang paling disiplin? Di antara kita ya. Dalam hal apa dulu? Semuanya, dua, satu. Bunda. Bunda. Karena kalau dari barang, dari semua nggak cukup. Kalau aku waktu, sekarang udah mau. Ya waktu juga oke. Waktu juga oke. Bisa manage ya. Tidur. Tidur sama? Tidur. Satu, dua, tiga. Itu udah aku banget. Kang tidur. Aku suka banget tidur, ratu tidur dimanapun dan kapanpun. Kapanpun. Siapa yang paling bawel? Bawel tiga. Ya, tapi Bunda tuh bawelnya bukan bawel yang gimana ya? Bawelnya ibu. Orang juga udah tahu. Tuh kayak bawel. Siapa paling on time? Bunda. Bunda. Aku juga. Tapi anak-anakku juga sekarang on time kok. Jiel enggak? Kalau sekarang udah. Enggak, Jiel udah on time. Mau udah. Gara-gara Bunda. Karena on time kan udah on time. Apalagi kalau udah Jiel. Tapi kalau pergi sama Bunda. Kenapa ya? Fotonya apa? Kebaikan.
kebaikan. Ya semuanya baik, ada baiknya ada enggaknya. Kita ada kekurangan ada kelebihan. Coba yang baik. Baik. Jawabannya baiknya tuh misalnya nih ya, Cil. Nah, misalnya kita tuh sama-sama walaupun kita kadang cepet banget, gampang banget ke apa ya? Gampang kesel atau apa, tapi kita tuh orangnya baik. Enggak pemaafnya, gampang banget maafin orang. Akhirnya jadi dimanfaatin orang jadinya. Nih ya buat lo yang pada Bunda lagi? Tadi kan? Tadi salah gak? Tadi salah. Oke. Abis itu aku lembut. Satu, dua, tiga. Jiel. Salah. Dia lembut banget sih. Di sebelah kita kayak mungkin kita juga gitu agak kan. Aku lagi belajar sih guys, jadi bukan lembut sih, lebih kayak tapi aku semenjak namaste yoga itu ngaruh loh. Aku sedikit lebih tenang. Bukan lembut ya, kalau lembut kayak emang kita gak ada bakat lembut ya. Tenang ya kan? Tapi Sarah juga kalau udah kenal kayak sekarang bukan yang, maksudnya seru. Yang lembut tuh, tapi dia lembut sih. Lembut banget Bun. Yang lembut, which is tuh bagus. Ngomongnya lembut kita juga. Udah kayak gini butuh yang lembut. Jadi kakak kalau harus berusaha lembut biar salah satunya ada yang tapi emang cewek. Tapi enggak kan Bunda sama Pipi juga gak ada yang lembut. Ya bisa ya. Iya juga. Bisa sama aku. Oke. Siapa yang paling pengecut? Dalam hal apa? Kurang berani. Oh aku pasti. Bunda dan Jiel. Oh Jiel enggak. Tapi bukan takutan dalam itu ya, ada yang kayak takut beda. Oh takut fobia, apa fobia. Jiel enggak. Dulu. Dulu sih. Sekarang enggak. Dulu dia parah banget. Sekarang dia enggak ada takutnya. Sekarang cuman ya laut biru aja. Oh dia ya itu bukan mengecut. Itu lebih kayak fobia. Fobia. Siapa yang paling yang suka makan? Laperan. Semuanya. Mari kita kecuali Sarah. Oh enggak sih. Kita emang kamu nggak suka makan ya? Dia nggak suka. Malas ngunyah. Tapi 2021 keluarga Asik akan malas ngunyah. Tergantung sih. Sejak pengen langsing terus, dia malas ngunyah jadinya. Tergantung mah tergantung. Kalau lagi suka bunda marahin, makan. Dia kayak makan kamu. Iya yeah, bener. Terus dia makan. Siapa yang paling kayak suka marah deh? Amarah. Amarah. Tiga, satu, dua, tiga. Kita berdua jujur Sar, siapa yang suka marah? Jiel juga boleh gak? Ya kalau dia masih Jiel. Iya. Padahal bukan marah sih. Kan kita kan kadang cewek tuh kan banyak yang hektik apa banyak yang diurusin. Jadi ketika ada apa tuh kayak gitu. Sebenarnya bukan marah, kayak capek jadinya kayak ngegas. Ngegas. Enggak ada di sini, enggak ada ngegas kan? Enggak ada. Siapa yang paling jujur? Sarah ya. Aku. Ya. Bunda juga gak pernah bohong. Bunda tuh bohong. Eh Bunda jujur. Nutupin. Oh ya seling nutupin kalau ke anak wajar. Iya, oh iya. Ya berarti kalau jujur ya Jiel. Maksudnya ya paling bohongnya sekali dua kali. Kakak misalnya 5 dia 2 kali gitu. Oh, kok 5. Siapa yang paling memalu ini? Sarah, siapa yang paling memalu? Sarah masuk dia. Lucu banget kayak gini. Belin enggak mau jawab. Kamu deh. Aku Sarah. Ya kita Sarah apa? Oh, yang ini dia. Maaf ya, dia emang benar. Tapi kan kamu suka nyebelin, tau gak? Suka annoying ya, Sar? Banget, ke sekarang. Banget, emang. Oh, gitu. Siapa yang paling kasih sayang? Semuanya. Semua. Semua. Yang paling yang paling satu ya. Semuanya. Yang full time every day ya. Ya semuanya. Jangan mencoba memecah belah kita, Bang. Jangan caranya beda-beda. Yang paling Bang. Ya semuanya ya. Kita tuh keluarga ini. Ada yang bilang katanya keluarga ini aslinya gak saling menyayangi kan? Kurang ajar kan? Siapa? Ada Jiel. Itu freak banget orang kan. Sedangkan kita saling menyayanginya sampai kayak begini loh. Itu weirdo tuh. Biasanya orang sakit hati kan. Oke okay, guys, thank you for watching. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatian.